Nah, ini stok. Kemudian ini ada Mas Mu'ar ini. Tingginya udah hampir 1 meteran. Dan ini juga ada yang premium ini. Ada Musang King dan Bawor. Dan ini bibit kita nih, nah. Ini yang premium nih lagi pada ini. Mekar, nah ini. Kemudian yang kesini ada Bawor nih. Ya, nah. Ini tinggian 1 meteran lebih, 1 meter up. Ya. Terus ada super tembaga yang ekonomis, nah ini nih. Ya, ukurannya 30 sentian. 30 sentian. Kemudian ini ada OC yang 1 meter juga nih. Nah, ini. Ini OC 1 meter. Ini kita akan cariin, ini ada super tembaga. Nah, ini super tembaga nih, nah. Ini super tembaga nih. Nah, ini udah 1 meteran nih. 1 meter up. Kalau diberdiriin dengan saya sampai ke dada saya ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini kelihatan tanda-tanda super tembaga ini. Ininya seperti mangkok. Dan ini nanti akan saya dekatkan dengan poci ya. Nah, ini super tembaga ini, nah. Ini super tembaga yang saya katakan tadi, nah ini. Kemudian ini, nah ini di mereknya, nah. Super tembaga, nah. Kemudian yang ini kita lihat di sebelahnya. Nah, cumasi atau namlung. Nah, ini Pak. Kita akan lihat bagaimana buahnya nih. Nah, ini nih. Ini nih Musang King. Dengan tinggi yang sama tapi harga yang berbeda. Jauh 3 kali lipat sampai 4 kali lipat harga Musang King ya, apalagi Bawor. Kita akan lihat juga nih ke beranda saya. Nah, ini. Namlung ini, nah. Namlung, kemudian di sana ada ulu hitam, kemudian ada Musang King, dan sebelah sana ada Bawor. Dan ini saya nih, buah kedua dari pohon durian yang ada di Kabupaten Tenggamus nih. Demikian Pak.